Sorry gendis, halo, sorry. Yo, what's up, what's up? Ih, rame banget, guys. Halo. Kayak lagi apa, guys? Silapun dalam masa depan kita beri di mata pun dunia luar menunggu entah mengapa air mataku berlina. Gendis sekolah udah pulang. Guys, kalian udah makan belum, guys? Baru pulang kerja nih, wow. Gimana tadi presentasinya? Lancar? Jadi tuh, tadi tuh kan presentasi IPA. Terus aku tuh kan dibagi tugas gitu kan sama temen aku. Maksudnya kita sama-sama bagi tugas gitu, yang bicarain tentang ini siapa, yang bicarain ini tentang ini siapa. Terus aku dapet apa ya topiknya tentang bulan. Terus kan aku waktu malam-malamnya aku tuh udah sempet baca, tapi aku lupa ngafalin. Jadi tadi pagi-pagi aku buru-buru banget ngafalin terus langsung presentasi. Terus kelompok aku kedua presentasinya. Keren nggak? Keren lah. Paling gak bisa soal presentasi. Gak tau akhir-akhir ini tuh banyak banget kayak tugas kelompok, kerja kelompok, terus presentasi-presentasi gitu. Biar gak gugup pas presentasi gimana? Gak tau, aku juga kan suka gugup kalau presentasi. Karena takut salah omongan. Apalagi kalau gurunya roar. Gendis OSIS bukan? Tebak aku OSIS atau bukan? Terus tadi aku terus hari ini aku nggak beli piscok karena abis piscoknya. Karena sekarang aku mager banget kan kalau ke bawah ke kantin. Jadi kayak aku mending kelas aja gitu. Tapi kalau dulu tuh ya waktu semester 1 tuh aku sering banget ke bawah kayak bener-bener gitu deh pokoknya. Kayak selalu keluar kelas dulu, tapi kalau sekarang nggak tahu kenapa kayak jadi males. Udah merek ya? Entah mengapa air mataku berlinang. Kaosnya kayak kenal tuh. Kalian tahu-tahuan aja. Eh, tebak-tebak ini kaos apa? Emang ketahuan ini kaos apa ya? Hari ini udah makan bisok belum? Belum. Aku lupa. Aku apa ya? Bukan lupa sih, kayak kehabisan gitu.
Keren. Keren, Bang. P. P. Gini sebut PR dulu, hari ini nggak ada PR. Eh, siapa yang tim kalau ada PR di sekolah, ngerjainnya di sekolah? Aku. Sorry, guys. Besok libur SR 24 jam yuk. Gila. SR 24 jam maksudnya gimana? Maksudnya dari sekarang jam 16.36 terus aku SR sampai jam 16.36 lagi. Halo sahabat, halo. Tentang apa nih presentasinya? Kalau presentasinya tadi aku tentang Uranus, planet Uranus sama bulan. Tuh kasih aku masih inget kata-katanya. Aku masih inget kata-katanya tau pas presentasi tadi. Mau denger gak? Eh tapi aku malu. Kapan 13 tahunnya, Gen? Kapan ya? kok kalian parah banget, kok bisa tahu sih kelas aku? Sabar-sabar, aku pengen. Cie, mau kelas 8, doain aja ya, guys. Aku sangat deg-degan untuk ulangan makeup kelas nanti. Belum jiko, dis. Bonjour. Sebab aku masih ngakak banget tau sama SR yang kemarin yang soto bonjour. Apa lagi soto bonjour? Tapi aku lupa. Aku udah pernah nyobain soto banjar belum ya? Gendis coba Jiko bagaikan kucing yang kalem. Enggak guys. Ya circle gak? Aku punyanya. Enggak punya circle. Kalian tuh harus berteman dengan siapa aja. Sama rumput di sekolah pun kalian boleh temenan juga. Ayo coba jelasin presentasinya, aku jelasin sekarang. Sekarang banget nih. Aku jelasin presentasi aku. Aduh aku takut, tapi aku takut tiba-tiba lupa. Kan gak lucu ya kalau showroom lupa ya. Gendis kasih inspirasi buat cerita buat tugas. Apa ya? Kapan Gendis ujian? Aku ujian bulan depan. Parah banget. Soto Padang. Ada soto Padang kah? Guys, tebak aku lagi minum apa? Eh, kelihatan dong. Aku tebak aku lagi minum apa? Dan di showroom sama Kak Adel dong. Kak Adelnya mau enggak ya? Aisyah mana? Aisyah di kamar. Aisyah sekarang punya teman tapi aku lagi malas ngambil temennya dia, jadi nanti aja aku kasih tahu. Kok pada mau ini presentasi aku sih?
Kalau presentasi pakai Jiko nggak genis? Iya pakai, kadang pakai Jiko, kadang pakai Jiko. Ini sering rekomendasi film horor dong. Oh, jangan nonton, nonton film horor. Gunis makan favoritnya apa? Ayam. 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 Tapi aku tuh kalau makan ayam, misalnya kayak fried chicken gitu kan, aku tuh gak pernah makan kulitnya tau. Kayak hampir-hampir gak pernah makan kulitnya. Kayak, karena kayak, bukan gak enak sih, tapi kayak, aku prefer dagingnya. Kalian gitu gak? Siapa yang tim daging daripada kulit? Matanya kenapa? What's wrong with my eyes? Emang kenapa mata aku? Ini coba Jiko Kak Ella. Oh, hayo, konnichiwa. Oh ya, sumi. Aisyah siapa? Aisyah romantisnya. Oh iya, Aisyah nggak pakai hak. Aisyah, Aisyah. A I S Y A. Mapel Fav apa? Aku IPS, tapi kalau lagi mood aja, kalau aku lagi gak mood sama IPS, aku gak suka IPS, tapi kadang suka IPS. Kalau IPA, mood-moodan juga. What the... tim kulit, bukan tim daging. Oh, berarti kan tim kulit toh? Enggak, aku bukan aneh. Maksudnya kayak emang lebih prefer daging aja daripada kulit. Pasti bukannya aku nggak suka kulit ya. Tapi kayak aku lebih lebih pengen ngabisin tuh dagingnya aja daripada yang kulitnya gitu loh. Kayak habis nangis. Enggak. Jadi guys, aku cerita. Jadi tuh emang aku tuh punya kantung mata gitu. Jadi kayak aku emang kalau misalnya orang-orang yang baru kenal aku tuh kayak bilang, kamu habis nangis sih? Kamu habis nangis? Kayak enggak, aku emang punya kantung mata, jadi kelihatan habis nangis, padahal enggak. Coto Makassar, enak Coto Makassar. Tapi udah lama enggak makan. Terakhir kapan terakhir makan kapan? Aku Coto Makassar. Lebaran. Lebaran tahun kapan? Emang kemarin aku makan Coto Makassar? Enggak, aku gak makan Coto Makassar lebaran tadi. Mami doang yang makan. aku udah lama banget kayak lebaran tahun lalu deh. Genis, Genis, kamu suka belajar sejarah gak? Aku kadang suka belajar sejarah, tapi bukan belajar secara teori. Aku sukanya belajar kayak di YouTube. Kayak nonton nonton video-video doang, kayak video konten orang gitu. Kayak di YouTube lah, di situ lah gitu-gitu. Karena aku lebih lebih apa lebih ngerti kalau misalnya orang yang cerita daripada gue yang cerita. Bukan cerita sih, kayak apa ya, menjelaskan gitu loh secara terperinci. Kalau gue kan bener-bener yang kayak teori-teori banget, kalau misalnya aku lihat di medsos tuh lebih paham. Kayak gitu nggak? Kulit enak. Enak, tapi enakan daging. Tim dua-duanya, yes. Ya, adik-adik aku tuh suka kulit. Bahkan bahkan kulit kulit adik aku tuh obses banget sama kulit, jadi kayak dia jarang makan dagingnya jujur. Tim Kak Alia, tim tulang. Sebenernya tuh aneh banget. Enggak, maksudnya kayak masa orang maksudnya masih mending ya kalau misalnya makan dagingnya aja. Ini masalahnya makan tulang. Maksudnya diisep-isep doang gitu loh. Bukan karena suka begadang kan. Aku kalau begadang kayak lagu aja. Begadang jangan begadang walau tak ada artinya. Kok bisa bahasa Jawa? Enggak. Aku
aku jarang jarang ngedengerin orang musik Jawa. Halo Tante Mama. Halo. Astagfirullah. True banget ya kan? Kapan-kapan aku SR sambil makan soto. Aisyah udah makan belum? Belum, dia hari ini aku nggak aku kasih makan. Ini suka MTK nggak? Menurutmu? Tim paha atau dada? Kayak paha deh. Suka ceker gak? Jarang makan. Aku suka kamu, ditolak juga tidak apa-apa. Aku tak sembunyikan perasaanku yang sebenarnya. Ada temen aku kalau galau pasti dia dengerin Anas Man. Ku ingin melindungimu dalam dekapan tanganku dan mencari matahari. Na 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 senyummu. Belajar IPS dulu sana. Wow. Tante Mami. Guys, aku pengen apa sih namanya? Showroom collab. Iya gak sih namanya itu? Iya kan? Tim kepala, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, hidung, dan kaki. Di gendis aku kerja nyetir sambil nonton kamu. Keren. Tapi aku suka mikir aku pengen belajar nyetir deh. Kayak aku tuh selalu minta kayak, aku pengen banget nyetir, aku pengen belajar nyetir. Tapi nggak dibolehin. Mami. Ini sudah mandi belum? Udah dong. Teteh gendis. Teteh gendis. Kamu praktek bedah kodok gak? Enggak. Kok rada absurd ya pertanyaannya? Collab sama Michi ya. Ayo Michi kita collab. Tapi gimana cara collab ya? Sebentar, maaf guys. Bagaimana cara meng-collab? Next showroom aja di collab-collabnya. Aku kadang kalau showroom suka takut tahu tiba-tiba nge-lag gitu. Genis aku terbang sambil nonton kamu. Wah. Wow.
Mantap, Bang. Apa? Oh. Iya, tapi tuh kayak aku ngeliat orang-orang itu nyetir tuh seru. Terus kayak apa ya? Ya walaupun emang masih kecil juga sih, tapi pengen nyoba gitu, seru. Orang kan kalau healing kan naik mobil. Mata, telinga, hidung dan kaki. Kamu asal mana, gendis? Aku bingung tau kalau ditanyain orang, aku asal mana? Oh, aku asal mana? Asal Jakarta. Peranakan Jawa Bugis. Peranakan Jawa Bugis, tapi lahirnya di Jakarta. Oh iya, itu ribet ya sebenarnya ya. Jadi ya udah aku udah asal Jakarta. Peranakan Jawa Bugis. Iya, ya udah ada keras sih sebenarnya. Aku bingung kalau misalnya dia tanya sama mana tuh kayak ya udah bilang asal Jakarta aja gitu. Karena kayak nggak tahu sebenarnya. Dia suka Glenn Fredly gak? Aku cuma dengerin lagu-lagu yang ini aja sih, yang apa sih, yang banyak ditahu orang aja. Maksudnya kayak yang viral-viral aja. Yang ada tulisan collaboration. Aku sebenarnya harus belajar dulu bagaimana cara collaboration. Udah pernah nyoba nyoba kadal goreng belum? Aku semangatin aku gini, semangat semangat, jing 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 jing. Eh, itu apa sih? Oh, Indonesia, jing 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 jing. Temanku juga ada yang masih kecil dan nyetir mobil kan, makanya pengen. Tapi kayak nyetir nyetir biasa aja, bukan yang nyetir kayak sampai jalan raya kayak aku dari perjalanan ke rumah ke FX itu nggak mungkin aku naik mobil umur segini kan. Maksudnya kayak apa sih, keliling keliling gitu doang, keliling keliling kecil gitu. Sekarang sampai jam berapa? Sampai jam berapa ya? Aku sepertinya ingin mengerjakan sesuatu dulu. Oke, genis itu jagis, jabukis. Ada-ada aja. Aja-aja ada. Genis nyanyi dong. Ih, mau memang gitu ah. Enggak lagi enggak ada ininya. Eh, udah, tanya mami pas reaction kamu debut. Tanya mami pas reaction kamu debut. Speechless. Speechless, cause I'll be suffocate me. Gokil. Kalian tim taro atau maca? Aku tim maca. Semalam gue ini sama nonton bola. Enggak. Tapi kayak aku tuh pagi-pagi kan ke sekolah kan. Kucuk 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 masuk kelas, cowok-cowok tuh pada berisik, terus kayak pada ini loh, pada berisik semua gara-gara nonton bola kemarin. Lu ngomongin semua, pada ngomongin bola semua. Bahkan guru bahasa Indonesia aku hari ini, kayak kan hari ini ada mapel Bendo kan, terus kayak guru Bendo aku tuh kayak
hari Indonesia menang ya, Indonesia menang ya. Terus kayak makin berisik tuh kelas gara-gara gurunya nanya kayak gitu. Kayak heboh banget. Guys, kamu asyik satu-satunya bohong. Agak nge-lag kah? Tolong, tolong, tolong jangan nakut-nakutin saya. Wandak lutut kaki, lutut kaki. Tante Mami suka nyanyi nggak? Tante Mami sukanya main golf. Nah, nggak, Mam. Gitu, ya. Beneran delay kah? Agak nge-lag kah, bro? Mas bro, mas bro. Ternyata lo secil ini, bang. Sabar. Taro, kok pada taro ya? Aku kira pada milih maca. Chris, kok bisa main gitar gak? Gitar gak? Enggak. Tapi pengen bisa. Oke, okay, Bang. Thanks info-nya, Bang. Makasih, Bang, info-nya, Bang. Tahu JKT48 dari mana, Dik? Udah dari lama banget. Dari Gen 1 sebenarnya, tapi tuh kayak mencari tahu lebih dalam itu tahun 2021. Kamu percaya suara bagus itu keturunan nggak? Emang suara bagus keturunannya? Emang suara bagus ada keturunannya? Bisa ya? Emang suara bagus bisa keturunannya? Dari keturunan? Mana mami kali ya? Ih, emang ini kepedean banget. Nih, mami kepedean banget. Ayah, suaranya bagus ayah. Emang iya? Ayah suaranya bagus. Aku nggak pernah dengar ayahnya nih tapi. Iya, mami kan nggak dengar. Emang iya? Ah, emang iya guys? Emang iya? Emang bisa jadi keturunan ya? Aku baru tahu. Pernah dengar sih, pernah ini sih, pernah dengar kalau suara bagus itu bisa keturunan, tapi kayak aku, tapi emang pernah ada. Aisyah Oshiku, kalian semua ya. Olahraga kesukaan gendis. Aku suka berenang. Sama suka apa ya? Suka driving. Kalian bisa bahasa G nggak? Aku bangga banget jadi salah satu-satunya Gen 11 yang bisa bahasa G. Bener-bener dari Gen 11 cuman aku doang yang bisa bahasa G dan aku bangga banget. Kayak angkatan mami gue. Iya. Maksudnya kayak kan kalian pasti gak ada, pasti kalian tahu semua. Enggak semua sih, tapi kayak aku contohin ya. Agak kugu, agak rigi, gini-gi, pegi ngegen, maga kagan, migi, paga kege, sagam begel, tegerugus, migi dugum nyaga, sungsugu. Kalian tau gak bahasa G? Apa itu agak paga? Iya, agak paga, gitu-gitu. Gitu-gitu, makanya kayak, ih! Seru banget tau. Ngomong-ngomong rahasia, apa itu? Sama adik aku. Sepuh. Jadi tuh aku tahu bahasa G itu dari mama aku, of course. Terus aku nggak tahu kenapa aku bisa bahasa G.
Aku juga gak tahu kenapa aku bisa bahasa G. Gendis A-nya alien. Eh, mana ada, aku gak ada huruf A ya. Gendis tuh gak ada huruf A ya. Kegeregen gaga. Agak kugu biji saga baga haga saga gigi. Tante Mami nonton Aita Kata gak nonton dong? Ini asyik kamu di gaya 10. Kayaknya semua di gaya 10 koshiin deh. Baseball suka gak? Suka sih, tapi aku belum pernah belajar baseball. Bahasa G sama U. Bahasa U tuh kayak gimana ya? Kok kamu tau bahasa G? Iya dong, keren kan? Oh my god. Oh my god. Gawat banget tuh bang. Yo ay. Sebangga itu dis. Iya karena kayak mungkin juga semua orang seumuran aku tahu kan. Asik. Pede banget sih. Kan nggak semua apa teman-teman aku di sekolah juga. Tapi teman-teman di sekolah aku juga rata-rata sebenarnya tahu. Tapi ada nggak sih, ada nggak ya kakak senior yang bisa bahasa G? Aku pengen coba deh. Ya kan, seru kan? Bahasa G tuh seru. Aku pengen coba showroom tapi full pakai bahasa G semua. Agak kugus agak haga baget gegendigis kegeregen bro. Aku ingin melindungimu. Gendis esnya sepuh. Kagak mugu ogoshigi agak kugu. Ege magang igi aga bagang. Bahasa daerah mana itu? Aku juga gak ngerti guys, tapi bisa aja. Maruk oshi ih. Tolong ya, zaman sekarang mana yang gak maruk oshi? Kalian semua juga pasti maruk oshi kan? Gendis pernah punya celebrity crush gak? Aku suka banget sama Finn Wolfhard. Sampai sekarang. Tapi kalau misalnya ditanya tuh kayak celebrity crush aku siapa aja? Celebrity crush aku tuh banyak banget kayak Finn Wolfhard, terus Louis. Aduh astaga, kok bisa lupa ya namanya aku? Eh gitu lah pokoknya. Terus Jiko pakai bahasa G. Bogun jogor pegeri giagang dagan dagan pegincaga igir sugu aga saga naga. Igitu gelaga aga kugu haga logo segemu gua aganya. Segemu gua aganya ga aga kugu kegendigis. Lucu juga. Oh my god. Bogun Jogor. Bogor. Guys, sepertinya aku ingin membaca podium. Kalau kali ini aku gak salah. Tolong koreksi jika aku salah lagi ya guys. Seperti showroom kemarin. Datang tuh mam. Oke, jadi kita baca ini ya. Nomor 13 ada Kak Atiko. Makasih banyak Kak Atiko. Nomor 12 ada Karian. Makasih Karian. Nomor 11 ada Kak Abza. Makasih banyak Kak Abza. Terus nomor 10 ada Kak Bahrul. Makasih Kak Bahrul. Nomor 9 ada Kalisti. Makasih banyak Kalisti.
Nomor 8 ada Kak Salsa. Makasih Kak Salsa. Nomor 7 ada Kak Dwi HSB. Makasih banyak Kak Dwi. Terus nomor 6 ada Dek Charger. Makasih banyak Kak. Terus nomor 5 ada Kak Haikal. Makasih Kak Haikal. Nomor 4 ada Kak Namara. Makasih Kak Namara. Ih guys. Itu kan aku salah lagi Kak. Ih tolonglah. Males banget. Salah lagi. Tuh kan. Oke, okay, Bang. Oke, okay, live ranking. Oke, okay, live ranking, kita ulang. Oke, okay, live ranking, siap, siap. Oke, okay, siap. Oke, okay, siap. Live ranking. Oke, okay, live ranking. Oke, okay, oke. Okay. Tunggu kok ini agak nge-lag ya di aku ya. Bagaimana cara me Oke, okay, haha. Oke, okay, haha. Semua so, malu banget gak sih? Oke, okay, berarti live ranking. Nomor 13 ada Kak Ayubi. Makasih Kak Ayubi. Nomor 12 ada Kak Mil. Makasih Kak Milo Af. Nomor 11 ada Karian. Makasih Karian. Nomor 10 ada Kak Bahrul. Makasih Kak Bahrul. Nomor 9 ada Kak Dwi HSB. Makasih Kak Dwi. Nomor 8 ada Kak Indah SFR keren. Makasih Kak Indah. Nomor 7 ada Kak Namara. Makasih Kak Namara. Nomor 6 ada Kak Abza. Makasih Kak Abza. Nomor 5 ada Kak D Charger. Makasih Kak. Nomor 4 ada Kak Fahri Adinata. Makasih Kak Fahri. Nomor 3 ada Kak Saga. Makasih Kak Saga. Nomor 2 ada Kak Atiko. Makasih Kak Atiko. Dan nomor 1 ada profilnya kucing, tapi ini kenapa tidak ada namanya ya? Woi, brum brum brum. Laju cepat bagai motor serius ya sih. Kayak itu ada karaoke, itu karaoke. Karaoke? Bukan. Oh iya bisa. Kapan-kapan nih coba deh. Karaoke dong. Bikin sesi khusus karaoke. Oke okay, guys. Makasih guys SR-nya. Kita foto dulu enggak sih, Brum? Tata. Oke guys, makasih banyak guys. Mwah, bye bye. See you next time. Duh. Sabar guys ya.